Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada. Oke, jadi pada hari ini, pada video kali ini, saya berada di loket Al-Masar ataupun Karona ya. Jadi di video ini, di sini ada bus Karona, termasuk unit baru dari bus Karona ini dengan bodi Avante H9. Dengan bodi Avante H9. Nih, ada Scania. Simpatis tak, oke. Jadi dijeda sedikit ya. Oke, lanjut ya. Ini menggunakan unit terbaru dari Karona, baru ngambil. Basicnya ini kalau nggak salah bodinya Trijaya Union. Trijaya Union. Mesinnya Mercedes-Benz 1526. Nah, dirombak jadi Avante H9. Rombak bagian kepala sama belakang ya. Untuk sampingnya kayaknya ini masih Trijaya Union sebagian. Oke, kita lihat dari sisi depan ya. Nah, tampilan bagian depannya itu seperti ini, teman-teman. Ini lampunya sudah Avante H9 ya. Kacanya juga, ini bagian double glassnya ini, kaca atasnya ini sudah Avante H9 juga. Cuman mungkin masih kurang pas nampaknya ya. Karena mungkin karena rombakan jadi agak kurang pas. Nah, untuk sisi sebelah samping kirinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi di sini terlihat ya. Di sini ada sambungan ya. Ini karena mungkin rombakan jadi nggak nyatu ya. Setahu saya ini nyatu. Oke, kita lihat bagian sisi belakangnya ya. Nah, untuk bagian sisi belakangnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, oke, ini sudah mirip banget sama Avante H9 ya. Pokoknya ini udah dirombak. Lampunya juga nih, bagian bawah-bawahnya juga semuanya. Untuk sisi sebelah sana nanti ya, soalnya agak sempit. Nah, jadi ini untuk rutenya, rute Medan Tasik, Tasik Malaya. Nah, kita lihat dari sisi sebelah sini, teman-teman. Warnanya putih, terus ada livery kayak gini ya, macam ombak-ombak gitu. Warnanya agak pelangi sih ini. Ada merah, hitam, hijau, kuning, hijau tua juga ada ya. Oke, jadi kita akan coba masuk ke dalam. Kita akan lihat bagaimana isinya ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan coba masuk ke dalam ya. Tadi kita sudah izin juga.
Kita coba masuk ke dalam ya. Untuk tampilan dalamnya seperti ini. Ini stiknya 1526 ya. Tuas persnelingnya, itu gas rem sama kopling. Ini ada tip. Ini ada jam, ada spionnya. Oke, jadi di sini nggak ada pembatas, ini kelasnya ekonomi ya, ekonomi tapi AC. Untuk tempat duduknya itu seperti ini. Ini joknya sudah kulit ya, sudah kulit. Ini ada handrest, untuk leg restnya belum ada ya. Oke, kita langsung saja ke belakang. Ini ada kursi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang paling belakang ada 5 kursi, terus ada di belakang itu ada space bisa untuk tempat istirahat ataupun tempat tidur para kru. Nah, jadi di sini nggak ada toilet ya, cuman AC non toilet ataupun ekonomi kelasnya. Sini ada tangga, ini pintu, ini termokingnya. Oke, untuk space bagasinya seperti ini. Kita akan coba duduk di sini ya, bangku nomor 4. Lumayan lega. Ini dikasih juga kok tempat apa gitu, makanan ataupun minum ya. Oke, dan di sini kita lihat, nah, ini ada kisi-kisi AC 2. Ini ada untuk colokan charger, ada lampu juga ya. Ini untuk pegangan tangan ketika kita berjalan di koridornya. Oke, jadi begitu saja teman-teman untuk bagian dalamnya. Oke, kita turun ya. Nah, jadi bus ini teman-teman akan menuju Medan ataupun Kabanjahe pada siang ini pukul 2. Untuk tripnya ini sendiri, trip dari Kabanjahe, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang menuju Tasik ya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, jadi mungkin teman-teman yang perantau dari Kabanjahe bisa menaiki bus ini ketika pulang kampung. Soalnya bus ini berjalan tiap hari ya, tripnya ada tiap hari. Untuk tarifnya sendiri tadi belum tahu, soalnya belum ada keputusan dari pimpinan. Oh iya teman-teman, jadi ini untuk sekedar tambahan, bus ini memang dibangun di karoseri Trijaya Union. Nah, tapi mirip Avanti H9 ya, mirip Avanti H9 milik karoseri Tentrem. Nah,
Oke, cukup sekian saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.